Okay, lepas saya dah bungkus Puncak Alam tu, settle habis dengan cerita kat sana, kita start dengan food truck pula. Cabaran dia lagi besar. Kita orang ambil masa lebih kurang dalam 1 bulan. And then bila dah beli pula, kita hantar ke bengkel. Lepas tu bermulalah episod COVID tu. Kita orang hantar truck balik rumah malam, tengok news, terus message partner, COVID. Total lockdown, kita tak boleh buka. Time tu tak tahu nak cakap apa, sebab kita pun tak boleh buat apa kan time tu. So duduk rumah masing-masing jemah, kalau tak nak maki tak ada tak baik. So kita terpaksa redo juga. Bila kita first plan untuk food truck ni, kita orang punya target menu kita orang is nasi sebenarnya. Nasi butter chicken, nasi kambing bakar and nasi ayam kicap. Okay, menu nasi ni dapat daripada, sebenarnya daripada Puncak Alam juga. Puncak Alam kita orang dah start dengan menu tu. So kita orang nak continue dia just on truck. So kita nak mobile lah time tu, and kita boleh tengok market mana yang okay, kita akan pergi untuk lunch time. Tapi bila time PKP tu pula, time lockdown tu, kita orang kat rumah masing-masing dah start R&D makanan-makanan lain. Macam partner saya boleh buat dendeng, saya buat beef brisket. Bila saya buat beef brisket tu, few times lah saya buat. Sampai kan kelonggaran tu dah ada yang masa PKP tu, saya panggil kawan datang untuk try brisket tu. Start few orang cakap, and family dia orang pun cakap ni boleh jual. So teruslah saya meeting balik dengan partner, cakap kat dia kita jual brisket ni. Sebab dengan brisket ni, dia satu kelainan untuk street food dekat time tu Kelana Jaya. Tak ada lagi. And then bila kita dah kat rumah ni, kita orang dah R&D macam-macam. Dia jadi macam biji brisket ni kita potong slice. Biasanya orang buat smoke brisket. Tapi kita orang buat oven, kita masak lebih kurang 5 jam je tu untuk dapatkan juicy dia kan. Okay, lepas tu kita orang decide untuk buang nasi ni, kita buat brisket saja. So bila brisket saja, kita orang tengok cantik-cantik lah, menu ada satu je. Kita orang buat pasta, spaghetti. Kita orang ada bolognese, kita orang ada butter milk chicken, carbonara, spaghetti carbonara. And masa tu memang top selling is actually kita punya spaghetti butter milk chicken. Second baru brisket. Tapi this brisket sebenarnya margin dia lagi besar lah. Bila dah kita orang dah lebih kurang setahun dengan menu tu, dah selesa dengan menu tu, and demand pun kita nampak dah start ada. Tiba-tiba satu hari tu saya datang truck nak start niaga lah. Jumpa partner, cakap kat dia, "Nip, jom kita tukar menu." Dia terus bangun, okay on. Menu yang baru yang kita orang buat ni sebenarnya, dia dah terfikir lama lah. Semasa sebelum kita orang start food truck yang jual pasta semua tu, memang macam kita nak jual burger. Tapi nanti dulu lah, kita buat pasta dulu sebab benda tu dah biasa dengan masakan tu. And then bila saya datang decide nak buat burger tu, dia terus agree. And kita ambil masa lebih kurang seminggu, 2 minggu juga R&D. Saya minta dia sos ni, minta dia sos tu, dia buat. Anip tu dia lah yang siapkan sos tu. So by tangan dia lah.